Selamat datang di Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah, Institut Agama Islam Negeri Bengkulu. Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah merupakan fakultas yang mengembangkan bidang keilmuan agama Islam yang terintegrasi dengan sains modern, dengan tujuan menghasilkan sarjana yang beriman, berakhlak mulia, profesional, berjiwa pendidik, memiliki kecakapan sosial dan manajerial, serta berjiwa kewirausahaan. Adapun program studi yang ada di Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah, yaitu jurusan Usuluddin, program studi ilmu Al-Quran dan Tafsir, program studi Akhlak Tasawuf, program studi ilmu Hadis, program studi Filsafat Agama. Jurusan Adab, program studi Sejarah dan Kebudayaan Islam, program studi Bahasa dan Sastra Arab. Jurusan Dakwah, program studi Komunikasi dan Penyiaran Islam, program studi Bimbingan dan Konseling Islam, program studi Manajemen Dakwah. Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah memiliki visi, misi, dan tujuan. Visi Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah unggul dalam bidang Usuluddin Adab dan Dakwah wilayah Indonesia bagian Barat tahun 2037. Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah memiliki misi sebagai berikut. Yang pertama, menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran pada bidang Usuluddin Adab dan Dakwah. Misi yang kedua, menyelenggarakan penelitian pada bidang Usuluddin Adab dan Dakwah. Dan yang ketiga, atau misi yang ketiga, itu menyelenggarakan pengabdian pada masyarakat dalam bidang Usuluddin Adab dan Dakwah. Dan yang keempat, menyelenggarakan kerjasama.